Hello everyone, selamat datang balik ke vlog LMSD saya. So episode ini saya nak ceritakan sikit masalah kereta tak boleh start, tak boleh hidup. So perkara ini sudah berlaku beberapa minggu lah. Banyak kali saya test, tak dapat cari punca dia. So masalah dia bila saya onkan engine, bila crank dia tak ada bunyi. Bila crank dia langsung tak ada bunyi. Kalau saya crank dia ada bunyi, itu senang sikit itu masalah battery ataupun masalah starter lah. So kalau dia langsung tak ada bunyi, mungkin wiring dia ataupun punca lain. So saya pun tukar relay, tukar starter baru juga. Starter baru saya pun tukar. Dan masalah masih berlaku. So akhirnya saya dapat lah. So punca utama kereta saya kadang-kadang tak boleh start, tak boleh hidup. Sebab starter relay wiring set ini yang baru-baru saya install, saya pasang sendiri ya. Okay. Memang masalah dia wiring sini lah. Okay. So macam mana ini berlaku dan dengan detail saya akan jelaskan dalam video ini. Okay. Okay, so video ini saya akan cerita sikit. So macam mana starter fungsi dan kenapa nak pakai starter relay dan masalah sebenarnya wire starter mana yang menyebabkan kereta saya tak boleh start. Okay. So lokasi starter adalah di sini. Ataupun di sini boleh nampak dalam tu starter solenoid. Ini starter baru. So pertama sekali saya nak explain sikit bagaimana starter berfungsi dan perlu tak kita pakai starter relay wire kit. So pertama sekali, starter mengambil electricity dari bateri. Okay. Kemudian antara starter dan bateri, kita ada kunci untuk kawal on dan off lah. Secara teori memang macam ini. Tetapi sebenarnya kita tak boleh terus sambungkan bateri wire bagi kunci dan dari kunci bagi starter. Kalau kita buat macam tu, aliran elektrik untuk hidupkan engine antara sangat kuat. So, jadi lama kelamaan wire akan panas ataupun putus dan akan mungkin menyebabkan kebakaran dalam kereta. Sangat berbahaya. So secara praktikal, engineer diorang tambah satu solenoid ke atas starter dan solenoid ini dia bertindak sebagai switch. Jadi bila kita onkan kunci, aliran elektrik akan sampai ke solenoid dulu dan wayar yang digunakan untuk solenoid adalah sangat halus. Kita memerlukan aliran elektrik yang besar, jadi lebih selamat. Apabila solenoid terima signal dari kunci, dia akan membenarkan electricity dari bateri pergi ke starter untuk crankkan engine. Ini dia. So sekarang kita dah tahu bagaimana starter berfungsi. So jadi apa tujuan dan bila kita nak pakai itu starter relay kit? Perlu tak kita pakai itu relay kit? So ada beberapa keadaan. So bila kereta sudah lama, solenoid dalam starter mungkin dia akan lemas sikit. Dia tidak berfungsi dengan bagus. So dia susah nak crank sikit. Dan kedua, wiring dari kunci ke solenoid mungkin dia sudah loose, dia contact tak bagus. Dan wiring dia tak stable. Jadi kadang-kadang
kita susah nak start kereta. Ah, so kalau kereta anda ada keadaan macam ini, boleh pakai starter relay kit lah. So ini starter relay kit antara pilihan yang murah dan efektif lah untuk senangkan start kereta. Terutama untuk kereta Saga Iswara lah. So memang kita punya kereta, dia punya sistem elektrik tidak beberapa stable lah. Kereta saya pun apabila baru, grounding sistem dia tak bagus. Selalu lampu saya pakar. So saya kena tambah grounding cable untuk stabilkan elektrik. Lepas tambahkan grounding, memang kereta senang start dan lebih stable lah. Okay, dalam gambar ini kita boleh nampak dengan menggunakan starter relay wire kit, elektrik dari bateri dia diambil untuk sampai ke solenoid dan wire baru juga digunakan dari kunci ke relay. Okay, so wire original dari kunci ke solenoid memang tidak digunakan. Sekarang wire semua baru. So sekarang kita pakai wire starter relay kit ni untuk control kunci pergi solenoid. So solenoid akan menerimakan elektrik yang lebih kuat dari bateri, dari relay. So senang untuk starter hidupkan engine. So ini teori starter relay lah. Okay, jadi kita sekarang telah tahu bagaimana starter relay berfungsi. Jadi bagaimana saya dapat tahu masalah dari starter relay itu? Itu disebabkan setelah saya tes banyak kali, termasuk tukar relay, tukar starter baru, masalah masih sama. Jadi last sekali, mestilah dari starter relay wire lah. Jadi saya pun keluarkan starter relay wire ni. So, saya tak pakai starter relay. Pakai original punya wire lah. Dan apa terjadi? So, masalah terus selesai. Terus selesai. Starter boleh crank satu kali. Satu kali crank, engine hidup. So, saya dapat tahu lah. Masalah memang dari starter relay wire yang saya beli, yang saya pasang. Okay. Soalan sekarang, macam mana nak cari wire mana yang tidak berfungsi, yang ada masalah. So, kita boleh pakai multimeter. Multimeter ini murah saja, boleh dapat di Mr. DIY. 20-30 lebih pun ada. Okay. So, dalam starter relay wire ini, dia ada 4 pin lah, 4 jalan. So, kita test semua 4 wire ini. 1, 2, 3, 4. So, 4 wire ini kita test satu-satu. Tengok mana satu yang ada masalah. Mana satu yang elektrik tak boleh lalu. Okay. So, sekarang kita onkan multimeter. Kita on kepada ohm. Okay. So, kita hanya perlukan ohm yang kecil. So, kita pergi ohm yang terkecil lah, 200, okay. So, setelah kita turn to the ohm, meter akan tunjuk figure ini, figure 1, tak ada point. Ini bermaksud tiada aliran elektrik lah. So, kita pakai dua-dua wire ini, kita test. So, kita test one by one lah, nampak wire. So, tadi saya sudah test, jadi saya tahu mana satu yang ada masalah lah. Sekarang saya hanya bagi contoh saja. So, contohnya kita test wire hitam ini. Grounding, kita tengok grounding ada jalan tak. Okay. So, kita satu negatif atau positif pun boleh. Salah satu. So, sekarang kita nak test grounding dulu. Yang warna hitam grounding, kita cucuk satu end, cucuk sini. So, another end kita cucuk sini. Kita tengok ada apa bacaan. Okay. Okay. Kita boleh nampak ada bacaan. Kalau meter ada bacaan, bermaksud aliran elektrik dia ada jalan. Dia berfungsi. Okay. Kalau kita sentuh, dia tak ada reading. Dia tak ada reading, maksudnya wayar ini dalam atau putus lah. Mungkin dalam sini putus ke, sini soket putus ke, kena cabut dan pakai yang baru lah. So, kalau kita sentuh, dia ada pecahan, bermaksud wayar ini
dia normal, dia berfungsi. Electric dia boleh jalan. Dia boleh jalan dari sini pergi ke sini. Kalau kita sentuh, dia tak ada reading. Dia tak ada perubahan reading. Maksudnya, wire ini tak bagus lah. Dia ada putus. Dalam dia ada putus, okay? So, masalah kereta saya memang wire yang biru lah. Wire biru ini pergi ignition. So, ignition saya start kunci. Memang tak boleh start. Sebab dalam dia contact point sini telah putus. Saya potong, saya tengok dalam. Dia ada putus. So, kalau putus, contohnya warna biru kan, dia cucuk. So, kalau sudah putus, kita sentuh, dia tak ada reading. Dia tak ada reading. Okay. Kalau kita terus sentuh, ada reading. Bermaksud, aliran elektrik dia ada jalan. Kalau telah putus, terus kita sentuh, dia tak ada reading. So, macam inilah kita test multimeter, tengok wire mana yang telah putus, tidak jalan. So, inilah masalah kereta saya tak boleh start. Dan sekarang sudah selesai lah. So, saya sekarang telah tidak pakai starter relay lah. Kita buang lah. Saya buang. Tak pakai lah. Okay. Sebab kalau saya tak pakai, kereta pun boleh start. Boleh crank dengan baik. Bermaksud sistem grounding, sistem starter semua bagus lah. Okay. So, kalau untuk anda yang kalau start boleh hidup, tak ada masalah, then tak payah pakai itu starter relay lah. Memang tak payah pakai. Kereta original memang tak pakai ini lah. Okay. Hanya kecuali kereta anda ada masalah grounding, wiring memang ada masalah. Kalau tak boleh crank, tak ada bunyi, bolehlah anda boleh pasang starter relay lah. Okay. Ataupun anda boleh pasang grounding cable. Grounding cable pun boleh bantu sistem aliran elektrik lebih bagus dan boleh start engine dengan lebih lancar. Okay, so sekarang masalah selesai. Thanks for watching. Kalau ada persoalan, boleh komen di bawah. Okay, so see you in my next LMST episode. Bye.